umpan Berets. Kelas. Ini dia. Nah, ke kiri bagian dalam ini jarang biasanya kalau pemain lain menggunakan. Abdullah Yusuf Hilal akhirnya mencatatkan namanya di papan skor Persija Jakarta. Setelah beberapa laga belum mampu menjeploskan bola ke gawang lawannya. Pada malam hari ini kala pertandingan Trans Nusantara antara Persija Jakarta, Yusuf Hilal mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain asing baru bagi tim Macan Kemayoran. Tanggung-tanggung, Yusuf Hilal pun langsung mencatatkan 2 gol sekaligus bagi Persija Jakarta. Sebenarnya Yusuf Hilal bisa saja mencetak hat-trick sekalian. Namun sayangnya Thomas Doll menarik Yusuf Hilal pada menit ke-69. Meski begitu, pada gol debut Yusuf Hilal ini, pemain timnas Bahrain itu langsung mencetak 2 gol. Yusuf Hilal mengaku bersyukur atas golnya tersebut. Ia mampu memberikan dampak positif bagi Persija Jakarta. Alhamdulillah bisa menyumbangkan 2 gol untuk Persija Jakarta. Gol ini saya persembahkan untuk Jackmania, ucap Alah, Yusuf Hilal. Ini dia. Nah, kaki kiri bagian dalam ini jarang biasanya kalau pemain lain menggunakan kaki. Ya, sudah selesai kan video dari Luar Football. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.